Halo, assalamualaikum teman-teman. Video kali ini kita akan membuat absen kelas kreatif untuk hiasan dinding kelas. Bagaimana cara pembuatannya? Simak videonya sampai akhir ya. Alat dan bahan yang digunakan. Lanjut ke proses pembuatan. Langkah yang pertama, siapkan kertas origami berukuran 16x16 cm. Di sini aku gunakan yang berwarna pink dan biru. Kemudian, masing-masing kertas kita lipat menjadi 6 bagian, lalu kita bentuk bunga. Bunganya kita jadikan papan nama untuk absensi kelas. Bunga berwarna pink untuk siswa perempuan dan yang biru untuk siswa laki-laki. Kita buat jumlahnya sesuai dengan jumlah murid yang ada di kelas kita. Jika sudah, kemudian masing-masing kertas kita tuliskan nama. Kita tuliskan seluruh nama siswa, yang biru untuk laki-laki dan yang berwarna pink untuk perempuan. Lalu siapkan kertas origami berwarna hijau, kita akan membuat daunnya. Jika sudah, selanjutnya siapkan stik es krim. Lalu siapkan juga lem kertas. Di sini aku gunakan lem fog. Kemudian kita tempelkan masing-masing bunga di bagian atas stik es krim. Lalu tempelkan juga daun seperti ini. Nah, ini dia papan namanya sudah selesai. Kita buat juga untuk nama-nama yang lain. Jika sudah, kita singkirkan dulu papan namanya. Selanjutnya, kita siapkan kertas origami kembali. Lalu lipat kertasnya menjadi 4 bagian bentuk persegi. Nah, jika sudah kita bagi menjadi 4 bagian, selanjutnya kita bentuk kertas origaminya seperti gelas. Lalu tempel bagian bawah kertasnya seperti ini. Kita buat hal yang sama untuk kertas yang lain. Thank you.
Selanjutnya, kita siapkan kertas origami dengan warna yang lain, lalu lipat kertas menjadi 8 buah bagian. Lalu gunting kertas. Kemudian lipat kertas menjadi 2 bagian. Lalu tempel menggunakan lem kertas. Kita tempel bagian atasnya membentuk seperti vas bunga. Kita buat dengan jumlah yang sama dengan siswa yang ada di kelas. Lalu kita tuliskan angka-angkanya dimulai dari angka 1. Jika sudah, kemudian siapkan juga 3 buah warna untuk keterangan sakit, izin, dan alfa. Jika sudah, selanjutnya kita buat kantong dengan ukuran yang besar. Lalu kita lipat seperti ini. Caranya sama ya. Di sini kita buat dengan ukuran besar yaitu 16 x 16 cm. Nah, setelah warna biru, kita buat juga yang warna pinknya. Kemudian, kita tuliskan keterangan untuk laki-laki dan untuk perempuan. Jika sudah, langkah selanjutnya kita siapkan kertas karton. Di sini aku gunakan kertas karton yang paling besar, yaitu yang jumbo. Lalu kita susun dan kita urutkan angka-angkanya dari angka yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah kita susun dengan rapi, kemudian kita tempel. Tempelkan juga yang berukuran besar di bagian kanan. Lalu kita tempelkan juga untuk keterangan sakit, izin, dan alfanya di bagian atas. Setelah itu, siapkan satu lembar kertas origami.
Di sini aku gunakan yang berwarna pink dan tempel di bagian awas. Atas. Kemudian kita buat lingkaran dengan kertas origami berwarna oranye. Kita tambahkan judulnya yaitu absen kelas di bagian atas. Nah ini dia absen kelas kreatifnya sudah selesai. Nah tinggal kita masukkan masing-masing papan namanya di angka sesuai dengan nomor absen kalian. Nah ini dia papan absensi kelasnya sudah selesai, hasilnya seperti ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum.